Kalau kami melihat kondisi saat ini di Pelabuhan Merak, di tempat saya berdiri, terpantau ramai. Ini saya dapat pastikan bahwa sudah bertambah bahkan hampir kantong-kantong parkir yang berada di Pelabuhan Merak ini hampir penuh. Dan kalau kita melihat di sebelah kiri saya, Leo dan juga pemirsa, ini antrian mobil yang berada di pintu masuk. Dan ini tadi ketika kami melihat langsung dari gambar udara, antrian ini bisa mencapai 1,5 kilometer dari pintu masuk. Leo dan juga pemirsa, kalau kami melihat meskipun ramai di sini tim dari gabungan, baik itu dari ASDP, baik dari itu security pelabuhan maupun dari kepolisian juga turun langsung untuk mengatur jalur lalu lintas yang berada di Merak ini. Leo dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapat dari ASDP, data muntakhir per jam 6 tadi dikatakan bahwa untuk hari ini jumlah kendaraan yang berangkat melalui melalui Merak ini yaitu sebanyak 21.000 kendaraan, sedangkan untuk penumpang ini 106.000 penumpang.